Selamat sejahtera dan salam satu hobi teman-teman. Bersama saya lagi Henry Baling Channel. Ini dia, ini kali kita akan masak ayam yang kita telah perap tadi bersama dengan sos tiram, kicap manis, kicap masin dengan dicampurkan dengan sedikit halia. Kali ini Henry nak masak goreng garing ayam yang kita telah perap tadi, teman-teman. Sebelum tu jangan lupa subscribe Henry Baling Channel. Okey, jom. Saya nak panaskan kuali dulu untuk saya menggoreng ayam yang telah saya perapkan. Kita panaskan kuali dulu, teman-teman. Stay tune, kita tunggu minyak kita panas. Kuali kita sudah pun panas, teman-teman. Jadi saya akan masukkan ayam tadi. Kita buat dia dua kali lah untuk kita masak dia. Sebab kita gunakan minyak dalam kuantiti yang sedikit saja, teman-teman. Biasalah kalau menggoreng dekat rumah, kita tak gunakan banyak minyak sangat. Harga minyak pun dah naik, teman-teman. Jadi kita gunakan sekadar untuk kita membolehkan kita memasak dia. Kita biarkan dia bersendirian dulu. Nanti kita akan tengok balik. Inilah progres ya, teman-teman. Ayam goreng kita dah dicampurkan dengan sos tiram, kicap manis, kicap masin dengan sedikit halia tadi. Simple saja. Saya buat perapan dia. Yang penting ada rasa sedap, guys. Kita masak, kita makan, kita yang merasa. Confirm dia akan jadi sedap, guys. Sebab inilah menu kita, makanan kita. Kita buat dengan cara yang terbaik, guys. Sebelum tu jangan lupa subscribe and the Baling channel kepada yang belum subscribe. Dan terima kasih kepada yang menonton, teman-teman. Kita kena terbalik-terbalikkan dia, teman-teman. Seperti saya cakap tadi, kuantiti minyak yang kita gunakan sederhana banyak. Supaya dia tidak hangus. Sangat mudah disediakan resepi ini, teman-teman. Ada ayam, ada kicap. Boleh dimakan begitu saja, guys. Masakan dia senang ditiru basi. Inilah bersih Henry Baling. Masak ayam berempah, guys. Rempah yang simple saja. Untuk saya campurkan tadi. Yang pertama sudah menunjukkan kegaringan dia. Saya biarkan sekejap saja lagi.
Oh, mantap guys, dia punya kehitaman dia. Okay, saya nak alihkan dia sekejap guys. Letak dulu di sini. Masukkan yang seterusnya guys. Okay. Kuatkan sedikit api dia. Kalau minyak dah lama, dia akan dengan adanya cecair daripada ayam tadi, maknanya minyak tu dia punya kepekatan dah kekurangan, jadi kita kuatkan sedikitlah api untuk kita masak dia guys. Inilah hasilnya yang kedua guys. Kualinya hitam disebabkan kicap yang kita gunakan tadi. Jadi pun kita dah minimalkan balik saiz api yang kita gunakan. Taklah terlalu perlahan, taklah terlalu kuat. Jadi penampakan hitam tu normal lah guys kalau kita masak. Dia campur dengan kicap ni, minyak dia memang melekat di tepi-tepi tu hitam. Kuali pun kuali biasa dia kita gunakan. Jadi kehitaman dia memang menyerlah guys. Kepada yang belum subscribe Andy Baling channel, bolehlah subscribe guys. Dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan konten-konten yang seterusnya ataupun yang sebelumnya pun boleh ditonton guys. Segala masakan ni memang bersih saya sendiri. Setiap orang ada cara dan menu yang tersendirilah untuk masak ayam macam sebegini cara. Tapi inilah cara saya. Kita gunakan apa yang ada. Zaman-zaman sekarang guys, jangan membazir guys. Kita gunakan barang-barang yang ada. Okey, teman-teman, sekejap lagi masaklah ni teman-teman. Yang ini isi dia tak menyerap sangat kita punya kicap. Tapi kalau ada di bahagian kulit, memang nampak guys. Okey, teman-teman. Sekian saja masakan goreng ayam berempah garing. Separa garing guys yang saya buat. Saya nak alihkan dia dulu dan terima kasih kepada yang menonton teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya tadi. Ayam berempah bersih yang dibaling. Sangat mudah disediakan. Kita perap dia dulu untuk jadikan dia sebegini rupa. Sebelum tu jangan lupa like, share, komen dan subscribe Andy Baling channel. Dan terima kasih kepada yang menonton.